Inilah bangunan Keraton Kadria. Yang terletak di tepi pertemuan aliran tiga sungai. Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas Besar di kota Pontianak. Keraton Kadria adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun dari tahun 1771 sampai 1778 Masehi. Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Kadri adalah sultan pertama yang mendiami istana ini. Keraton ini berada di dekat pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai cikal bakal lahirnya kota Pontianak, Keraton Kadria menjadi salah satu objek wisata sejarah yang penting di ibu kota Kalimantan Barat ini. Keraton Kadria yang sudah berusia lebih dari 300 tahun memiliki kompleks bangunan yang megah. Bentuknya menyerupai kapal. Memiliki ukuran sekitar 30 x 50 meter, bangunan istana terdiri atas 3 tingkat atau lantai. Hal inilah yang menjadikannya sebagai istana terbesar yang dimiliki Kalimantan Barat. Di dalam Keraton Kadria ini terdapat banyak sekali benda peninggalan sejarah. Istana Kadria tertulis dengan tulisan Arab Melayu atau tulisan Arab Gundul pada bagian paling depan istana ini. Ini adalah tanda untuk menunjukkan istana ini dibangun oleh keturunan Al-Kadri yang berujung kepada Al-Habib Hussein Al-Kadri, seorang ulama ternama dari Hadramaut, Yaman. Bahkan ujung selanjutnya mengarah kepada keturunan Nabi Muhammad. Pertama sampai kelima ini nggak ada fotonya. Nggak ada, 6, 7, 8, 9. Ya. Dari zaman datang ke Kalimantan, si Aragama di Ketapang kawin sama anak Raja Matan Ketapang. Dapatlah anak namanya Syed Zaman ini. Ini Sadiul Arul Rahman bin Hussein bin Ahmad bin Hussein bin Muhammad Al-Qadri bin Abdullah Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Jamalulil bin Hasan Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Muhammad bin Ali bin Ja'far Muhammad bin Ali bin Abidin anaknya Hussein. Hussein anaknya Ali yang sama Fatimah. Fatimah anaknya Nabi Muhammad SAW. 33 dari Sindraman sampai Nabi.
33 turunan. Iya. Istana Kadriah ini sudah dibangun sejak tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri yang kemudian menjadi Sultan ke-1 Pontianak. Beliau diakui sebagai pendiri kota Pontianak. Kesultanan Pontianak dikenal sangat menghormati para pendatang. Hal ini dibuktikan dengan adanya nama-nama seperti Kampung Arab, Kampung Siantan, Kampung Bangka, Kampung Jawa, Kampung Banjar, Kampung Tambelan, Kampung Dalam Bugis, dan lain-lain di sekitar keraton. Istana ini baru selesai dibangun pada tahun 1778. Setelah bangun Masjid Jami itu, baru bangun istana ini, 1773. Kayu serta lantai adalah kayu besi atau kayu belian asli Kalimantan. Kabarnya sejak semula belum pernah diganti. Bangunan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, teras istana. Di depan teras ada 9 anak tangga. Di bagian depannya ada meriam setimbul yang diketemukan di Sungai Kapuas. Disebutkan bahwa bagian depan ini adalah berarsitektur rumah ibadah etnis Tionghoa sebagai tanda Sultan sangat menghargai etnis ini yang sejak semula sudah menempati tepian Sungai Kapuas. Sebelum istana didirikan dan menjadi kota Pontianak, daerah di sini disebut dalam bahasa Tionghoa Pontianak yaitu Pontian dan Kuntian. Warna dominan kuning keemasan merupakan warna kemuliaan dan kejayaan. Simbol bintang bulan 3 buah menandakan bahwa kesultanan ini adalah kerajaan Islam. Pada tiang-tiang bangunan istana, ada 3 buah garis atas dan bawah yang mengapit simbol kotak. Garis atas bermakna Islam, garis kedua iman, garis ketiga ihsan, yang ketiganya bersendikan kepada Kitabullah Al-Qur'an. Awal akhir. Tujuan apa? Tujuan apa? Kalau garis di sini Islam, ihsan, iman, Kitabullah. Jadi semuanya ada filosofinya. Mahkota yang dipasang di ujung atas adalah simbol persatuan di bumi Katulistiwa. Ruang tengah yang berarsitektur Melayu klasik ini dipajang sepasang cermin hadiah dari Kerajaan Prancis tahun 1823. Cermin ini dikenal dengan nama Cermin Pecah 1000 Bayangan. Makna filosofis cermin ini adalah bahwa berapapun jumlah rakyat dari berbagai lapisan etnis, agama, dan suku di wilayah Kesultanan Pontianak yang berada di wilayah seberang atau Tanah Seribu, hanya ada satu pengayoman, yaitu Sultan yang bertahta. Maksudnya Kota Seribu itu bayangannya. Sultan di sini agak sakral. Bagian belakang Istana Kadriah Pontianak adalah sebuah ruangan cukup besar berbentuk kepala kapal yang kini dijadikan lokasi menyimpan benda bersejarah Kesultanan Pontianak. Di sini tersimpan senjata, pakaian kebesaran Sultan dan permaisuri,
perhiasan yang dipakai secara turun-temurun hingga arca. Jadi istana ini kayak kapal, Pak. Ini gak kayak yang tinggi dua itu seolah-olah itu layar ya. Tapi yang terisi sekali itu kan untuk bendera. Bendera besar, ya banyak itu, bintang itu bendera di Israel, Indonesia. Ini gak apa-apa. Apa yang lebih tinggi? Bendera, tapi ini. Biasa kan ada yang dilarang gitu tuh. Ini kayaknya sih terserah kita mau datang kapan, gimana gitu. Karena ini bagus, masih adat dari kerajaan Garut masih tetap terjaga bentuknya. Perawatannya memang bagus. Kalau ya gitu ya kan, kalau belum, kalau punya anakku wajib berkunjung ke keraton ini. Masjid Jami Pontianak atau dikenal dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman adalah masjid tertua di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Masjid ini merupakan satu dari dua bangunan yang menjadi penanda berdirinya kota Pontianak pada 1771 Masehi. Bahkan sebelum membangun keraton, Sultan Abdurrahman Al-Qadri membangun masjid ini terlebih dahulu. Hampir 90% konstruksi bangunan masjid terbuat dari kayu belian. Atapnya yang semula dari rumbia, kini menggunakan sirap atau potongan kayu belian berukuran tipis. Atapnya bertingkat 4. Pada tingkat kedua, terdapat jendela-jendela kaca berukuran kecil. Sementara di bagian paling atas, atapnya mirip kuncup bunga atau stupa. Jendelanya yang berjejeran dengan pintu masuk berukuran besar-besar dan dihiasi kaca tembus pandang. Ada pula kaca yang berwarna merah dan kuning. Jarak antara lantai masjid dengan tanah kini sekitar 50 cm. Namun, konon dulunya, tinggi antara lantai masjid dengan tanah mencapai 2 meter. Kini kolong masjid sudah dicor semen agar lantainya tidak semakin turun. Di dalam masjid terdapat 6 pilar dari kayu belian berdiameter setengah meter. Selain pilar bundar, juga ada 6 tiang penyangga lainnya yang menjulang ke langit-langit masjid berbentuk bujur sangkar. Masjid Jami Pontianak dapat menampung sekitar 1.500 jemaah sholat. Masjid biasanya penuh terisi jemaah sholat saat waktu sholat Jumat dan tarawih Ramadan. Pada sisi kiri pintu masuk masjid,
terdapat pasar ikan tradisional. Di belakangnya merupakan pemukiman padat penduduk yang dinamakan Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis. Bagian depan masjid yang juga menghadap ke barat terbentang Sungai Kapuas. Makam Kesultanan Pontianak di Patulayang merupakan aset ketiga warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Sultan Abdurrahman. Konon, ketiga lokasi ini mempunyai letak dengan garis lurus dari istana, masjid, dan makam dari arah timur ke barat. Kompleks pemakaman ini khusus bagi para Sultan Pontianak dan keluarganya dan bukan untuk umum. Di pinggir Sungai Kapuas pada masa dahulu, makam ini hanya dapat dicapai dengan perahu melalui sungai. Kini, makam itu pun dapat dikunjungi melalui jalan darat pada sisi jalan menuju Jungkat, kira-kira 200 meter dari jalan raya. Ramai dikunjungi para peziarah, banyak pula wisatawan mengunjungi makam ini untuk mengetahui lebih lengkap tentang riwayat para Sultan Pontianak dengan segala bukti keberadaannya. Pada awalnya, makam ini sebagai makam Sultan Abdurrahman yang wafat pada tahun 1808. Sultan dan kerabatnya telah memilih makam mereka di pinggir Sungai Kapuas di daerah Batulayang. Makam Sultan Syarif Abdurrahman terbuat dari kayu belian bertingkat dua. Diukir dengan motif tumbuhan bersulur yang selalu ditutupi dengan kelambu berwarna terang. Makam Sultan yang sudah berusia 200 tahun ini telah banyak mendapat perbaikan dan perubahan.